Hai, kayak pemirsa Stik, welcome back to my channel. Oke, untuk kali ini giliran dari girl group ya, karena sebelumnya udah dua boy group. Kali ini girl group yang baru aja 2 hari lalu comeback gitu ya, maksudnya dari video ini gua buat gitu ya. Dan ya, mereka adalah Vivis atau Vivizi dengan 3 membernya, yaitu Shinbi, Eunha, dan Umji. Dan ya, lagu terbaru mereka ini berjudul Pull Up. Oke, untuk tahun lalu si Bob benar-benar Bob gitu ya. Salah satu lagu yang unik banget, bahkan masuk ke kategori unexpected song bagi gua, karena tadinya pada saat gua ngereaksiin Bob itu gua nggak tahu Vivis itu siapa, dan ternyata pas gua lihat G-Friend. Oke, itu gua kaget. Jadi ya cukup berhasil sih untuk Bob ya tahun lalu. Dan ya kali ini Pull Up akan seperti apa, karena gua sempat lihat teaser fotonya, ini sih beda banget ya. Mereka udah pakai jas-jas kemeja kayak gitu, jadi gua udah penasaran. Oke, langsung aja, ini dia Vivis dengan Pull Up. Oke, kali ini kita udah ada di BPM Entertainment dengan Vivis. Lagu terbarunya berjudul Pull Up. Ya, 2 hari lalu udah hampir 5 juta view. Oke, gue udah sangat penasaran. Langsung aja kita lihat. Jangan lupa di like. Subtitle nggak ada ya. Oke deh, it's okay. Quality 1080. Ini dia VVZ dengan Pull Up. Shinbi. Ini sih dari awal aja udah apa ya, memang Shinbi itu wajahnya cocok sih dengan konsep-konsep yang kayak gini gitu ya, fierce, yang bener-bener girl crush konsep ya. Shinbi sih cocok. Kita lihat untuk Eunha dan Umji ya, apa akan seperti apa. Sekali lagi ya. Cakep banget Shinbi. You know me, the Aljana, Shingang, and Sunan. Ini harus coba banget. So what you wanna do? Wah, cantik banget yang ini juga. Shinbi bahaya banget di sini ya. Kedipannya itu loh. Kalau Eunha sih mau konsep apapun dia akan selalu terlihat lucu gitu ya, cute, entah kenapa. Emang mungkin itu karena pembawaannya dari sosok dia juga seperti itu gitu. Jadi mau apapun konsepnya seperti apa sih, gua akan melihat selalu Eunha yang lucu gitu ya. Distance, 반복되는 story, 전 재미없는 걸.
Pull up-nya sih itu catchy ya. Okay, itu dia pull up dari Vivids ya. Okay, ini sih gue udah langsung bisa untuk menyimpulkan mungkin ya dari untuk ini maksudnya yang apa yang gue omongin atau gue katain ini tuh berdasarkan reaksi gue terhadap menonton pertama kali gitu ya. Jadi untuk dari segi lagunya dulu deh ya. Mungkin dari segi lagunya, karena di tahun lalu Bobop itu sangat berkesan bagi gue, ya terpaksa gitu ya, gue memang harus membandingkan. Untuk kesan pertama sih lebih kuat Bobop gitu ya, karena untuk Bobop itu sendiri, gue cukup sekali mendengarkan itu udah cukup gitu, gue bisa ngerasain feel lagunya. Tapi untuk Pull Up ini tuh, serasa gue nggak tahu ya apakah memang struktur lagunya yang aneh atau seperti apa, gue tadi sempat bingung jadinya gue kurang bisa mendapatkan feel dari kesan pertama kali gue dengerin gitu ya. Tapi mungkin ini memang akan menjadi tipikal yang gue harus coba dulu dengerin beberapa kali gitu ya, baru mungkin gue bisa ngerasain dari lagunya. Nah untuk dari segi konsepnya gue sih lebih suka jelas visualnya di sini gokil banget gitu ya. Gue lebih suka konsep untuk dari Pull Up nih sendiri ketimbang ya Bobop kemarin. Jadi ya sebenarnya semuanya ada plus minusnya gitu ya. Tapi bakal kita lihat nanti apakah Pull Up ini akan menjadi lagu yang menarik bagi gue atau enggak gitu loh. Karena ya gue juga di sini hanya bersikap jujur gitu ya sebagai apa yang gue rasain dan apa yang gue lihat untuk reaksi gue gitu. Jadi ya. Overallnya sih cukup okay ya, karena harus menimbang plus minusnya juga. Dan ini tuh berarti apakah mini album, single album, atau full album, gua belum tahu. Mungkin nanti gua setelah ini bakal cek juga ya. Ini kalau nggak salah tadi ada Various ya, Various itu judul albumnya ya. Nanti gua cek deh untuk bisa-bisa lainnya ya, akan gua dengerin juga bakal seperti apa. Oke, jadi mungkin untuk reaksinya Vivis kali ini dengan Pull Up-nya cukup oke ya. Jadi sekian untuk reaksi kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan yang suka dengan video gue. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan jangan lupa untuk di-subscribe. Sampai jumpa di video reaksi berikutnya. Terima kasih.